Ini ada Brio tipe E. Brio tipe E, tahun 2021. 2021. Ini Brio E 2023. Ini ada Brio RS 2022 Matic. Kita ada Brio lagi, makanya ada banyak banget. Betul. Brio di sini. Ini jadi Brio RS lagi nih. Ini RS lagi? RS lagi, 2021. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau cari Brio, ini spesialis Honda Brio ada di Mutiara Motor, bisa. Betul. Langsung hubungi sama Kang Bob ya. Kilometer berapa? Ini kilometer 14.000. Full ori, ini KM-nya antik juga. Berapa baru ini? Baru 13.000. KM-nya juga ini antik banget nih. Berapa ini? Baru 28.000. 28.000? Betul, oh. 2018. Ini Fortuner TRD 2021. Kita di sini punya Pajero 2022. 2022. Dakar, okay. 4x2. Ini juga ada PRJ 2006. Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Main Mobil, dan sekarang kita lagi main di daerah Serang, Banten. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi cari mobil bekas berkualitas tinggal pakai, terutama city car seperti Brio, di sini banyak banget karena memang di Mutiara Motor ini spesialis Honda Brio. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi cari Honda Brio, boleh disimak videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube dari Main Mobil supaya teman-teman gak ketinggalan info-info soal mobil bekas. Buat kalian yang tinggal di daerah Serang, Banten dan sekitarnya, nih kita lagi main di Mutiara Motor nih. Dan di sini ada banyak banget stok-stok mobil bekas berkualitas yang siap pakai. Jadi buat teman-teman nih yang lagi cari mobil bekas berkualitas tinggal pakai, boleh disimak video ini sampai habis karena kita langsung ngobrol sama jagoannya nih, ada Mr. Bob. Siap. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya dilihat-lihat dari luar nih, kayak blasteran ini ya. Saya blasteran itu Jerman. Jerman. Jajaran Kampung Siluman. Oh, jajaran Kampung Siluman. Iya begitulah. Oke, ya, siap. Jadi kita akan bahas mobilnya di sini. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nanti, kalau misalnya mau tanya detailnya, boleh aja langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nomornya apa, Kang Bob? Nomor sayanya? Ya, boleh. Oh, berapa boleh nomornya? 085-88-03-85-169. Oke, 24 jam? 24 jam. 24 jam. Jos, pokoknya memohon kapanpun nelfon, langsung diangkat. Wah, kalau bisa lagi mimpi, angkat langsung. Angkat langsung. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, teman nanti langsung berhubungan sama Mr. Siap. Bob ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang baru nonton nih, Bang. Kalau misalnya mau datang ke sini, alamat di mana? Ini di Jalan TB Suwandi, nomor 3, Lingkar Selatan, Ciracas, kota Ciracas, oh. Serang. Masih baca. Soalnya kadang-kadang suka lupa. Ya. Oh, gitu. Terlalu fokus mikirin mobil-mobil. Mikirin mobil. Jadi kita mengerawatnya benar-benar. Benar-benar detail jadi, ya. Jadi kita fokusnya benar-benar dirawat. Jadi supaya konsumen tuh keluar mobil tuh udah siap pakai. Jadi nggak harus PR lagi enggak. Kalau di sini pusing, kita ya? Di sini kita mah langsung si konsumen udah disiapin buat jalan lah. Kira-kira harganya itu berapa aja mobilnya? Makanya kita langsung mulai dari yang pertama aja. Oke, siap. Bang. Dari yang paling kiri. Boleh, silakan. Yang paling kiri. Ini ada mobil apa, Bang? Ini ada Honda BRP 2017 CVT. Ini KM-nya antik banget. Berapa? 28.000. 28.000. KM-nya. Oh, 28.000 ini. KM-nya. Asli. Masih tapi. Asli, rekor. Rekor ya, Honda. Berarti nggak ada puter-puteran ya? Nggak ada, kita nggak pernah main puter-puteran, kita asli. Asli ya? Asli maupun kilometernya tinggi, kita asliin yang. Oh, kita bilangin terus ya? Betul, okay. Karena kita nggak mau ada tipu-tipu lah. Ah, tidak ada dusta di antara kita. Nah cocok. Oke. Okay. Siap. Kilometer 20? 28.000. 8.000 service record ya? Service record. Oh, jadi kalau misalnya service record itu teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi mobilnya rutin servis di bengkel resmi ya? Betul, ya? Jadi tinggal bawa STNK-nya aja. Sama KTP yang pembeli baru, jadi didaftarin sama KTP. Oh, jadi pembeli baru, jadi recordnya tetap jalan. Nah, iya betul. Jadi kelebihannya itu, kalau misalnya ada riwayat-riwayat apapun, nanti tercatat semua ya, Kang? Ya, siap. Nah, ini surat-suratnya dia, mana wilayahnya nih? Ini masih, kalau itu saya kurang Serang. Semua masih Serang. Masih ya. Serang ya? Ya, kalau wilayah. Tapi di sini semua hampir rata-rata plat A. Oh, hampir rata-rata plat A. Oke, jadi cocok nih buat orang-orang daerah wilayah Banten ya. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya yang di luar Banten juga boleh ya? Boleh, kita punya juga plat B, ada. Jadi aman ya? Aman lah pokoknya. Oke, surat-suratnya ini bulan 3, pajaknya ganjil. Betul. Dijual harga berapa ini? Ini di bawah 200 lah. Di bawah 200 masih dapat. 200 di bawah 190. Di bawah 190. Bisa. Oke, pokoknya jadi kalau masalah harga kita bisa goyang. Harga masih bisa goyang ya. Iya. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli itu kah kisaran harganya segitu, kalau mau tahu detailnya bisa langsung japri sama Kang Bob ya. Betul. Tapi siap. Di sini bisa beli mobil secara kredit.
kredit bisa, cash bisa, tukar tambah bisa. Tukar tambah bisa. Bisa. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Kalau misalnya yang beli dari luar daerah itu bisa dikirim. Bisa. Bisa. Kita banyak kok dari luar daerah. Kemarin juga dari Bali, dari Lampung, dari Jambi, sampai dari Bali itu ngirim towing ke sini. Oh, sampai ngirim towing ke sini. Iya, betul. Oke, jadi aman ya. Aman. So, jadi nggak perlu khawatir teman-teman karena di sini Mutiara Motornya nggak cuma 1 tahun, 2 tahun. Betul, ya jual mobil ya. Udah iya, lama ya, Kak? Udah lama dari tahun 2007-an. 2007-an, betul. Tuh. Jadi udah pasti terjamin ya. Betul. Oke, kita geser lagi nih. Ada siap, mobil yang gede nih, Kang. Ini ada mobil apa ini? Ini Fortuner TRD 2021. 2021. Betul, ini okay, udah sensing. Diesel. Diesel. Oke, okay, udah pakai sensing. Sensing ya. Betul. Oh, ini mah cocok buat juragan. Nah, ini mau cocok buat ya begitulah. Begitulah ya. Ini surat-suratnya juga merang ganjil pajak bulan 8. Kalau pajak hidup. Kalau pajak kita pasti dihidupin semua. Oke, okay. Oh, oke. Okay. Tergantung jadi permintaan dari konsumen, misalkan mau hidup kita hidupin. Okay. Kalau mau posisinya seperti ini apa adanya dengan harganya yang cocok, oke. Okay. Boleh ya? Boleh. Oke, okay, jadi fleksibel ya. Fleksibel lah kita. Oke, okay, ini dijual harga berapa ini? Ini di bawah 500. Di bawah 500? Di bawah 500. Oke, di bawah 500. Kilometer kisaran berapa? 4 koma sekian? Betul. Okay. Kilometer ini masih di angka sekitar 60. Sekitar 60 ribuan ya? 60 ribuan. Tuh, masih cocok banget, kondisinya masih seger nih. Betul. Ini nanti full ori. Full original? Full original. Luar dalam? Luar dalam. Oke, okay, full original. Kapan lagi ini mobil yang Fortuner model baru ya? Betul. Oh, kalau misalnya nggak suka Fortuner, pengen Pajero, ada juga. Ada juga Pajero. Tenang aja, apa yang mau diminta pasti betul, ada ya. Betul, kita di sini punya Pajero 2022. 2022? Dakar okay. 4x2. Dakar 4x2, udah betul, ada sunroof. Ini udah di LED chrome juga. LED chrome ini cuma dikasih spot LED ya. Mungkin orang yang dulu punyanya takut lecet. Takut lecet ya, makanya di spot LED. Tapi kalau misalkan ada konsumen yang pengen di-ori-in, tinggal diklet. Betul. Okay. Ini masih original. Aman ya, ini kerungan masih aman. Oke, okay, warnanya warna putih. Sol apa-apa. Masih surat-suratnya A Serang, ganjil, pajak bulan 5. Betul. Kilometer kisaran berapa ini? Ini kilometer baru 21.000. 21.000. Betul. Oke, okay, dijual harga berapa kalau kayak gini? Ini di angka 500 sekian ya. Betul. Okay, pokoknya mah masalah harga mah kita bisa goyang-goyang. Bisa goyang-goyang ya. Bisik aja. Oke, okay, tapi di atas 550 apa di bawah 550? Di bawah 550. Oh, di bawah 550. Oke, okay, jadi 500 kecil lah ya. Nah, bisa. Itu cocok. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kredit, langsung dijapri aja sama Mr. Bob ya. Siap. Pokoknya okay, mah tenanglah, tinggal tenang telepon lah, aja. Tinggal diatur lah ya. Nah, iya betul. Ini juga ada PRJ 2016. 2016. Oh, ini yang generasi awal berarti. Iya, betul. Ini generasi awal. Diesel. Diesel, matic. Kondisi juga masih full standar. Full standar. Oke, surat-suratnya ini B Ciledug, ganjil, pajaknya bulan 12 nih. Betul. Jadi buat orang-orang Ciledug juga bisa nih, enggak cuma dari A doang ya, betul, platnya. Yang dari B Jakarta juga boleh. Kilometer kisaran berapa ini? Ini kilometer 90.000 rekor dari Toyotanya langsung. Kalau misalkan ada apa-apa, langsung dicek ke Toyota nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kita oke okay aja. Oke, okay, jadi bisa digecek ya, ya? Nah, takutnya kan kadang ada konsumen minta dicek ke Toyota langsung, silakan. Silakan ya, tuh. Karena mobilnya kita juga udah dijamin ya. Nah, kita nggak ada tipu-tipu kok. Nggak ada tipu-tipu? Oke, okay, tenang aja. Oke, okay, dijual harga berapa ini? Ini di sekitaran di bawah 370. Di bawah 370. Betul. Oke, di bawah 370 juta, teman-teman coba bandingin aja sama showroom yang lain ya. Betul. Tapi dijamin mobil tinggal pakai. Mobil tinggal pakai. Insya Allah ini dijamin semuanya full ori. Full original ya. Full original. Tuh, kapan lagi tangan di pertama dari baru. 2016 di bawah murah nih ya. Murah. Oke, ini ada mobil keluarga. Ini mobil yang paling sangat-sangat disukai keluarga ini. Betul ya. Betul. Ini ada Avanza tipe G 2018. 2018. Manual betul, apa matic? Manual. Manual. Oke, okay, manual. Kondisi masih full standar nih. Full ini surat-suratnya dia A Serang juga, betul, ganjil, pajaknya bulan 1 nih. Betul. Kilometer berapa ini? Ini kilometer 110. 110 ribuan. Dijual harga berapa ini? Ini di angka sekitaran di bawah 160. Di bawah 160-an. Dan kebetulan ini lagi proses kredit. Oke. Okay. Ya, di angka DP kemarin tuh 15 juta. 15 juta bisa? Oh, DP rendah juga bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Insya Allah jadi kita usahain, pokoknya masalah DP-DP dicariin aja. Bisa diobrolin aja, betul, ya? Nanti dibantu sampai approve. Nah, nah iya, cocok. Ini yang sebelah jualan juga? Kalau ini Civic FB kayaknya buat dipakai aja. Buat dipakai aja ya? Oke, okay, iya, berarti kita langsung, betul, ke belakang aja. Siap ya? Siap. Nah, ini di belakang kita masih ada lagi nih, teman-teman. Jadi banyak banget di sini mobil-mobil city car. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil city car, murah, enak nih datang ke sini ya. Iya, betul. Bisa muat nggak, Kang Bob?
Bisa lah. Woy, langsing saya tuh. Slim. Slim saya. Ya. Ini ada Brio tipe E. Brio tipe E? Tahun? Ya, tahun 2021. 2021. Manual. Betul. Kilometer berapa ini? Ini kilometer di bawah 50 ribu. Di bawah 50 ribu ya? Betul. Oke, ini kondisi masih full standar. Statusnya A, ganjil. Pajaknya bulan 7. Betul. Dijual harga berapa ini? Ini di sekitar di bawah 170, 165 bisa di bawah. Oh, bisa di bawah 165. Oh, tuh. Jadi masih bisa di bawah 165. Masih bisa. Harga masih boleh nego. Betul. Nah, pokoknya perlu khawatir ya. Mobil-mobil aman lah. Mobil-mobil aman ya. Siap. Nah, ini ada ini sedan. Kita punya sedan City ya. Ini sudah lumayan 2011. Oh, cuman, udah lumayan tua nih. Betul, cuman mobil masih jos, ori. Ori bisa dicek langsung ke Hondanya. Oke, tapi kalau misalnya orang nih, kan kalau misalnya ngomong-ngomong doang mah kita bisa kan? Oh iya. Kalau misalnya orang bawa inspeksi ke sini mau ngecek, oh, boleh nggak? Boleh. Di sini kalau misalkan ada orang dari luar kota gitu ya, nggak bisa kemari, silahkan bawa inspekturnya ke sini, dulu dicek di sini langsung, itu saya mau welcome aja. Sih. Welcome aja ya. Iya betul. Oh, okay, jadi kan? Saya lebih senang begitulah. Supaya tahu juga kondisi nah, mobilnya. Nah betul. Jadi tuh. Biar nggak ada dusta di antara kita. Nah nggak ada dusta di antara gitu, kita. Nah, ya. Ya, cocok betul. Gitu. Ini warnanya warna hitam, kondisi standar. Ini surat-suratnya A juga, ganjil. Betul. Kilometer berapa nih kalau 2011? Ini kilometer baru 140. 140.000 ya, lumayan ya. Berarti ini udah 13 tahun ya. 13 tahun. Standar lah pemakaian. Standar lah pemakaian ya. 1 tahun sekitar 10 ribuan ya, kilometer betul, ya. Betul. Dijual harga berapa ini? Ini di angka di bawah 125. Di bawah 125. Betul. Oke, di bawah 125 masih boleh nego. Masih. Masih boleh nego. Aja. Di bawah 125 berarti bukan 125 ya. Atuh betul. Di bawah atuh ya. Di bawah pokoknya. Nah, cocok aja. Ya. Oke. Siap. Ini kita ke bagian belakang berarti ya. Boleh. Ini samping sini masih ada ya? Masih di situ. Oke, di sini dulu aja lah yang dekat dulu. Oh, boleh, boleh. Nah, ini ada Honda Jazz. Ini barang antik ya. Barang kalau antik. Sekarang tuh dibilangnya barang antik Honda Jazz itu karena kan udah nggak keluar lagi ya. Udah nggak ada barunya ya. Betul. Mau nyari ke dealer resmi Honda seluruh Indonesia akan dapat. Betul. Adanya bekasnya. Nah. Nah di Mutiara Motor ada. Ada. Oke. Kang Gok mah apa yang nggak ada ya? Insya Allah. Insya Allah diada-adain. Maupun ya? Mesen mau pesen gitu ya. Mau pesen mobil apapun, Insya Allah kita ada. Insya Allah bisa ya. Iya. Yang penting konsumen kita senang ya. Nah, oke, yang penting konsumen senang. Betul. Nah, ini ada Honda Jazz apa nih, Kak? Ini Honda Jazz RS 2016 Matic. RS Matic 2016. RS Matic, oke, 2016. Ini kondisi masih full standar ini. Masih full standar ori. Warna putih, ini surat-suratnya A serang, ganjil, pajak bulan 3. Kilometer berapa ini? Ini kilometernya 60.000. 60.000. Asli rekor dari Honda. Oke, 60.000 asli rekod dari Honda. Dijual berapa kalau kayak gini? Ini di bawah 200 pasti. Di bawah 200 ya? Iya, betul. Wah, di bawah 200. Ini kan barang antik ya. Barang gitu. Antik ya. Jadi rada-rada lumayan harganya. Jadi harganya lumayan ya. Nah, masih iya, masih bertahan harganya masih ya. Masih bertahan harganya sampai oke, sekarang. Oke, tapi mobil kondisinya udah tinggal masih pakai. Just, tinggal pakai di sini enggak ada yang dijamin enggak ada PR. Enggak ada PR. Tapi kalau di sini ada garansi enggak? Insya Allah kalau buat garansi buat cash ada sih ya, paling beberapa nggak sampai lama ya, pasti ada aja, takutnya kan ada komplain sedikit-sedikit pasti ada. Berarti namanya, tinggal bawa ke sini ya. Betul, namanya mobil second ya. Ya, karena kan nggak mungkin itunya semuanya prima benar. Kayak mobil baru ya, nah, iya, namanya cuman, mobil bekas dipakai iya. Pasti ada aja betul, ya, tapi nggak perlu khawatir. Betul, cuman kita insya Allah lah diusahain mobil semaksimal mungkin tinggal pakai. Tinggal pakai ya, nah, iya, itu iya. Dia langsung dipegang aja omongan sama Kang Bob ya. Okay, nah, ini ada mobil buat warawiri nih. Nah ini mobil yang paling irit banget nih. Yang paling irit ya. Betul, okay. Ini Ayla 2020 manual tipe R. Tipe R. Betul. Oke, warnanya warna merah warna nih. Warna merah. Oke. Mobil masih standar full ori. Surat-suratnya A genap, pajak betul. Bulan 7. Full ori ini. Full ori, ini servis record juga. Kita kebanyakan di sini servis record semua. Kebanyakan servis record. Service oke, record. Jadi supaya menjaga kualitas berarti ya. Betul, supaya kan ibaratnya kalau misalkan konsumen pengen langsung record lagi kan tinggal ngelanjutin. Tinggal ngelanjutin nah, ya. Jadi nggak repot-repot lagi. Nggak usah repot-repot lagi ya. Kilometer berapa emang ini? Ini kilometer di bawah 60.000. Di bawah 60.000? Betul. Oke, dijual berapa kalau kayak gini? Ini ya di bawah 130 lah. Di bawah 130? Betul. Oke, jadi 100 jutaan aja nih ya. Nah, Ayla ya, kondisinya full original lagi. Full original, udah gitu dia kan ibaratnya dibanding pakai motor ya. Iya, mending bawa mobil ya. Mobil, jadi nggak kepanasan ya harganya. Irit ya kan, bisa bawa keluarga nah. Ya. Keluarga senang, betul. Hati senang, rejeki lancar. Joss. Oke. Okay. Ini kita lanjut lagi nih ya. Lanjut. Ini ada Brio lagi. Di sini emang banyak kan Brio?
Kalau kita di sini konsumen kita tuh kebanyakannya pada pesan Brio ya. Ah. Jadi kita disiapin Brio yang banyak. Oh, sampai okay. Kita kan di sini ada 3 showroom ya. 3 showroom ya. Oke. Okay. Kita sampai banyaklah pokoknya kalau banyak Brio. Pokoknya Brio-nya. Iya, kalau ya. Buat Brio, kalau mau yang pesan-pesan Brio di sini ada semuanya. Tinggal ngobrol aja ya. Dari tahun muda sampai tahun 2014 ada. Oh, ada semua tuh. Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau cari Brio, ini spesialis Honda Brio ada di Mutiara Motor, bisa betul. Langsung hubungi sama Kang Bob ya. Siap. Nah, ini ada Brio apa ini? Ini Brio E 2023. 2023, betul. Manual apa matic? Manual. Oh, ini manual. Ini okay. Manual. Ini warnanya warna kuning ya. Warna kuning. KM asli ya? Asli. Ini asli full. Ori, masih servisnya masih ada gratis. Masih. Oh, oke. Okay. Ini kilometer berapa? Ini kilometer 14.000. 14.000. Oh, ini 14.000 asli nih ya? Asli. Oke, okay. Kilometer 14.000 berarti kan masih rendah ya? Masih rendah, masih garansinya masih ada dari itunya masih servis gratis. Masih servis gratisnya masih ada. Oke, okay. Ini surat-suratnya A Tangerang kayaknya ya? Iya, betul. Ganjil pajaknya bulan 5 nih. Bulan 5. Dijual harga berapa kalau kayak gini kondisinya? Ini di bawah 170. Di bawah 170 ya. Betul. Masih boleh nego ya. Masih boleh nego. Masih boleh goyang-goyang harga ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman datang ke sini bawa duit, bawa keluarga, test drive, negonya bisa sampai mentok ya. Betul. Wow. Silakan mau di test drive kapan aja kita masih siap. Bisa ya. Bisa. Oke, okay. Kalau showroom buka tiap hari ya? Showroom buka tiap hari, paling kalau kita libur hari Minggu. Ah. Tapi kadang juga kita buka juga. Oh, jadi Minggu kadang buka, kadang ya. Enggak. Jadi nggak, jangan takut lah kalau misal kita lagi tutup di hari Minggu, tinggal telepon kita bukain langsung. Oh, nanti dibukain langsung. Bukain langsung. Gampang lah ya. Gampang. Itu. Oke, okay, jadi enak teman-teman. Kita lanjut lagi, ini ada Brio lagi nih. Ini ada Brio RS 2022 Matic. 2022 Matic nih. Betul. Ya. Oke, okay, ini warna putih, kondisinya juga masih lumayan seger ya. Masih surat-suratnya A genap pajak bulan, betul. 4. Masih full ori ini. Full ori, ini KM-nya antik juga. Berapa baru ini? Baru 13.000. Oh, baru 13.000. Betul. Bener-bener KM-nya rendah-rendah ya. Rendah banget di sini. Berarti emang mobilnya disediainnya emang yang berkualitas semua. Iya, betul. Okay. Dalamannya juga joknya udah MBT. Udah MBT. Oke. Okay. Kilometer rendah. Kalau kayak gini jual berapa nih? Ini sekitaran di bawah 200. Di bawah 200-an ya. Betul. Oke, okay, di bawah 200-an teman-teman. Jadi tinggal pilih aja, ada Honda Brio sesuai dengan kondisi karena kondisinya juga rapi-rapi ya, berkualitas juga teman-teman, tinggal pilih, ini warnanya beda-beda, ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya kan. Betul, betul. Enaknya makanya datang ke sini tes aja ya. Betul, enaknya datang ke sini langsung, cek unitnya langsung, test drive-nya langsung, baru kita ngobrol. Baru ngobrol lah. Nah, gitu. Gampang dia sambil ngopi. Iya, betul. Iya, oke, kita lanjut geser lagi ke sini, ini siap. Ada HRV. Ini HRV ACPT 2016. ACPT 2016 ya, berarti Matic ya. Betul. Surat-suratnya ini A genap pajak bulan 7. Betul. Kilometer berapa? Ini kilometer 60 ribuan. 60 ribuan. Dijual harga berapa ini? Ini di bawah 200. Di bawah 200. Oke, di bawah 200 juga bisa punya Honda HRV ya. Betul. Nah, ini yang depan ini kita belum ke sini tadi ketinggalan. Biar nggak lupa kita kesini dulu nih Kang. Ini ada XL7 ya. Ini XL7 Matic 2023. Tipe apa ini? Ini Alfa. Alfa paling, betul. Tinggi berarti. Iya. Oke, ini warnanya warna putih, surat-suratnya, betul. A Tangerang, genap pajaknya bulan 5. Kilometer, betul. Berapa ini? Ini kilometernya baru 20.000. Baru 20.000. Baru 20.000. Oke, baru 20.000, dijual harga berapa ini? Ini di angka di bawah 250. 250. Di oke, bawah di bawah 250 masih boleh nego juga. Masih boleh nego. Oke. Nah, ini kita ada Brio lagi, makanya ada banyak banget, betul. Brio di sini. Jadi ini Brio RS lagi nih. Ini RS lagi? RS lagi 2021. 2021 Matic apa manual? Matic. Matic. Oke, surat-suratnya nih A genap pajak bulan 3 nih. Iya, benar. Kilometer berapa kalau ini? Ini kilometer 60.000. 60.000. Oh, kalau ini agak lumayan kilometernya. Agak lumayan, cuma servis tetap rekor gitu. Tetap servis rekor ya. Rekord. Tuh. Jadi itu dia teman-teman, itu membuktikan bahwa memang kalau misalnya kilometernya rendah ya dibilang rendah, betul. Ya kan. Kalau misalnya kilometernya tinggi dibilang tinggi. Jadi, betul. Apa adanya apa ya. Apa adanya kita ngejual. Enggak ada dusta di antara kita. Betul. Wah, itu cocok. Yuk, lanjutkan. Dijual harga berapa ini? Jangan lanjut dulu. Ini dijualnya di bawah 200. Di bawah 200 tetap. Oke, iya, di bawah 200. Mobil tinggal pakai. Mobil tinggal pakai, enggak ada kendala apa. Enggak ada kendala apa-apa. Dijamin, okay. Pokoknya 100%. Kalau bisa ada kendala apa-apa tinggal hubungin Kang Bob aja ya. Siap. Pokoknya mah. Nah, ini lanjut. Di belakang masih ada lagi teman-teman. Ini ada mobil yang bisa buat cari duit juga ini. Nah, iya betul. Benar. Ini bisa... ada Calya
tipe G manual 2018. 2018. Betul, oh, masih bisa nih kalau misalnya yang mau buat pakai taksi online, nah, ya kan? Boleh. Lagi banyak, apalagi daerah Serang ini kan area kampus, betul, ya kan? Betul. Banyak mall juga, jadi pasti mobilitas tinggi. Oh, ini cocok nih kalau misalnya teman-teman pengen punya mobil, tapi bisa untuk bayarin angsurannya juga, tapi betul, bukan digadain itu, Pak, ya. Nah, iya, tapi ini dipakai untuk cari duit. Bisa, bisa. Jadi aman. Ini bisa DP minim loh. Bisa DP minim? Bisa DP minim. Paling minim bisa DP berapa? Ya, pokoknya mah 15 bisa. Ah. Di bawah 15 juga kita bisa. Di bawah 15 juga bisa, bisa. Tergantung sama data, ya. Betul, kalau datanya bagus, DP paling minim banget bisa. Bisa, ya. Tuh. Jadi nanti tinggal diajuin aja, betul, datanya, ya kan, nanti dicekin. Baru nanti, betul, dikasih tahu. KM-nya juga ini antik banget nih. Berapa ini, Kak? Baru 28.000. 28.000? Betul, oh. 2018. 2018. Ini masih low juga kilometernya, surat-suratnya A, ganjil, pajak bulan 4. Dijual berapa nih? Ini di angka di bawah 120. Di bawah 120? Betul. Oke, di bawah 120, bawa pulang Calya, ya. Betul. Nah, manual bisa buat cari duit. Iya. Iya. Ini ada SUV yang murah nih. Nih, ini ada Rush TRD 2019. 2019, manual Matic. Matic, ya. Matic. Oke, Matic warnanya warna silver. Ini surat-suratnya dia B, Tangerang, genap, pajak bulan 2. Betul. Kilometer berapa ini? Ini kilometernya baru sekitar 30 ribu. 30 ribu? Oh, iya. Dijual berapa ini? Ini di bawah 230-an lah. Di bawah 230, ya. Oke, di atas 200, di bawah 230. Betul. Nah, itu tinggal ditanya aja nanti tengah-tengahnya ada di mana, nah, tuh, ya. Iya, benar. Oke. Nah, nah, ini kita geser lagi, ada XL7 lagi nih, ya. Ini ada XL7 lagi 2022-nya, sama tipenya. Tipe Alfa juga. Betul, ini Matic juga. Oke, warna putih juga, warna, ya. Warna putih juga. Kalau yang ini kilometer berapa? Ini kilometernya udah agak lumayan, ini ada kilometer sekitar 60.000. 60.000, oke. Okay. Ya. Surat-suratnya ini A, ganjil, pajak bulan 10. Betul. Dijual berapa ini? Ini dijual di angka di bawah 240. Oh, dikirain di bawah 140. Salah. Bisa nombok banyak. Betul, ya. Betul. Di bawah 240. 240. Oke, okay, di bawah 240 nanti tinggal, iya, japri aja detailnya, betul, berapa, ya. Siap. Dan harganya juga nggak perlu khawatir, masih boleh nego. Bisa, boleh nego. Kita bisa obrolin di sini setelah cek unit, setelah test drive, baru kita obrolin masalah. Baru diobrolin harganya. Nah, enaknya gitu kalau datang ke sini gitu, teman-teman. Negonya, betul, bisa sampai pol, ya. Nah, iya benar. Jadi kan konsumennya udah ngerasain dulu mobilnya, diresapi dulu nih mobilnya, iya, kayak gimana. Nah. Baru udah cocok, baru harga. Baru jangan harga dulu belum cocok. Iya, takutnya nanti udah nego-nego, ya kan, nah, udah sampai dapet dealnya, iya, ternyata mobilnya nggak cocok. Betul. Nah, itu lebih ini lagi, ya. Betul, enakan, betul, datang ke sini dulu. Bisa cobain, kayak ini ada XL7 ada dua, kan? Ada dua. Bisa dicobain dua-duanya. Betul. Terus apalagi kalau misalnya yang nyari Honda Brio, ini ada banyak banget. Tinggal banyak pilih banget aja, ya. Betul. Disesuaikan budgetnya, kalau misalnya mau beli kredit nanti dihitungin simulasinya. Betul, ya, kan? Disesuaikan sama datanya. Mm-hmm. Yang penting harga masih boleh nego. Bisa. Nah, ya, itu. Ini mobil ini dijual juga? Ini ada mobil tahun 2011, Avanza tipe G manual. Tipe G manual. Betul. Wah, ini mobil keluarga ya. Mobil keluarga. Masih enak dipakai sampai sekarang. Masih, ya, enak dipakai sekarang. Oke, ini mau terbukti kan penerus-penerusnya yang masih, betul, laku banget sampai sekarang, ya. Betul, betul. Peminatnya, betul, masih banyak. Ini manual, velgnya udah ganteng ini. Udah ganteng, velgnya udah pakai racing. Ini tangan pertama dari baru. Oh, ini tangan pertama dari, betul, baru. Tangan pertama dari baru. Joss, ini kilometer berapa? Ini kilometer 140. 140, betul, ya. Tapi ini mobil nggak ada PR. Nggak ada PR, tinggal dipakai aja. Tinggal dipakai aja. Ya, kita, okay, udah di salon semua, luar dalam kita salon semua. Oke. Okay. Semuanya udah rapih pokoknya, tinggal dipakai aja mau keluar kota silahkan. Nah, ini mobil udah irit, enak, empuk, betul, ya. Betul. Nah, surat-suratnya ini A, genap, pajak bulan 5. Betul. Dijual berapa ini? Ini di angka di bawah 100. Di bawah 100? Di bawah 100. Di bawah 100 juta, karena ini stok terakhir, di bawah, betul, 100-nya harga berapa ini? Ini paling di angka 95 lah. 95, ya? Iya. Oke, siap. 95 masih boleh nego, ya? Boleh nego. Tapi kalau yang ini masih bisa kredit nggak nih? Bisa. Oh, masih bisa? Kita usahain bisa. Oke, nanti jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen uangnya diputerin lagi, betul, ya kan? Mau belinya secara kredit, mungkin mau coba bisnis juga. Jadi bisa kredit juga, ya. Betul. Nanti masalah data, syarat dan ketentuan, boleh langsung aja hubungi sama, betul, Kang Bob. Nanti dibantu disimulasiin kreditnya. Betul. Terus juga nanti dibantu sampai approve, ya, Kang, ya. Betul. Oke, betul. Bisa diulang lagi, Kang. Nomor teleponnya di berapa, Kang? Nomor saya
085-8803-85169. Oke, tuh, jadi langsung aja nanti bisa teman-teman hubungi Kang Kop, ya kan, alamatnya di showroomnya ini di Serang ya. Di Serang. Bisa langsung searching aja Mutiara Motor Serang, teman-teman bisa langsung datang ke sini, mau dari manapun, di sini enak juga, tol deket ya. Deket banget. Oh, kalau misalnya habis bensin, di seberang pom bensin. Langsung. Langsung ya, tinggal betul. Nyebrang ya. Nah. Oh, jadi nggak perlu khawatir, mau jajan-jajan ada Indomaret. Betul. Nah, enak teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil bekas berkualitas, tinggal pakai. Jangan dulu bilang harganya kemahalan atau kemurahan. Dicek dulu aja mobilnya, karena kan namanya mobil bekas itu kan betul. Ada barang, ada harga, betul, ada betul. Kualitas. Kita lebih suka kalau konsumennya bawa montir sendiri. Oh, bawa montir jadi sendiri. Biar dia ngecek sendiri, biar dia yang benar-benar ngeceknya detail, kita lebih suka. Nah, itu lebih enak ya. Betul, betul, betul. Jadi yang jualnya juga tenang hatinya, yang beli juga tahu nah, mobilnya, betul. Jadi puas ya. Jadi puas ngeceknya. Oh, jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari mobil bekas berkualitas, bisa langsung aja datang ke sini ke Mutiara Motor, bisa langsung hubungi sama Kang Bob. Betul. Mr. Bob. Siap, 24 iya. jam pokoknya. 24 jam tenang. Ya. Oke, kalau gitu nanti teman-teman tinggal langsung hubungi aja, nomornya ada di bawah atau di deskripsi. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Bob ya. Siap, sama-sama. Semoga banyak SPK, banyak DO-nya. Amin. Semoga rezekinya banyak juga buat teman-teman yang lagi nonton amin. Supaya bisa beli mobil bekasnya di Mutiara Motor bareng sama Mr. Bo. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.